mengembalikan marwah Minangkabau langsung oleh Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Deddy Mahardi selaku penulis, kami silakan sudah dapat mengambil tempat. Hadirin yang berbahagia, adat dan budaya adalah identitas berharga dari sebuah bangsa. Dan dalam bangunan kepribadian seseorang di atas adab dan etika serta di atas kepatuhan terhadap hukum aturan sehingga dipelihara bersama. Dan semua itu tergambar dalam sebuah buku, Kembalikan Marwah Minangkabau. Untuk itu kepada penulis kita Bapak Deddy Mahardi untuk dapat memberikan buku secara simbolis kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat. Selanjutnya kepada tokoh perantau Minang, Bapak Haji Fahmi Idris, dan Bapak Deddy Mahardi, perlu juga kami informasikan bahwa beliau juga menerbitkan buku tentang integritas bangsaku. Buku ini ditetapkan menjadi buku utama di KPK Republik Indonesia dan ini merupakan terbitan yang ke-9 dari 20 buku yang telah diterbitkan. Untuk itu kita berikan tepuk tangan meriah Bapak dan Ibu untuk Bapak Deddy Mahardi, Putra Minangkabau.